Unai Emery, lagi-lagi membuktikan bahwa dia adalah manajer kelas atas. Dia dan timnya membuat kejutan besar di pertandingan pertama, ketika mereka mengalahkan Bayern Munchen 1-0 di Spanyol. Emery membuat timnya disiplin, karena mereka kompak dalam bertahan, dan juga berhasil memanfaatkan peluang mereka di saat-saat terakhir pertandingan. Sesungguhnya tidak banyak pemain yang menonjol di tim Villarreal. Mereka bermain sebagai satu kesatuan tim, dan dikombinasikan dengan sedikit keberuntungan dan taktik bagus dari pelatih mereka, mereka berhasil mencapai semifinal Liga Champions. Sementara itu, Nagelsmann membuat beberapa keputusan yang dipertanyakan malam itu. Dia adalah ahli taktik yang cerdas dan akan menjadi pelatih yang hebat masa depan, tetapi malam itu dia membuat beberapa keputusan yang meragukan. Secara keseluruhan, Nagelsmann membuat beberapa kesalahan, dan dia perlu banyak belajar dari pengalaman ini. Dan juga, pemain Bayern banyak melewatkan beberapa peluang yang seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Beberapa pemain pun berkinerja buruk, dan semangat tim turun di pertandingan malam itu. Bayern Munchen hanya mampu melesakkan satu gol melalui Lewandowski di menit 82, yang akhirnya dapat disamakan oleh pemain pengganti, Samuel Chukwueze di menit 88. Dan Bayern Munchen terpaksa hanya menyisakan satu peluang untuk menjadi juara di musim ini, yaitu Bundesliga. Mereka hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk mewujudkannya menjadi yang ke-10 secara beruntun.